kita di rumah. Ayo restu dan doakan untuk Wang Meiju. Bermula dengan Park. Mata pertama dibuat oleh Meiju dengan harapan akan memberi keyakinan kepadanya. Oh, serangan pertama. Servis over. Yang perlu dilakukan oleh Wang Meiju memperlahankan rentak agresif yang dijangka akan dilakukan oleh Zhu Ling. Kerana dia antara pemain yang cukup agresif dari China. Sepatutnya dia menyerang tadi, tetapi mungkin dia mengingatkan dirinya supaya memperlahankan tetap permainan. Dua-dua sekarang. Shooting. Tinggi lampar. Dia memperlihatkan kesabaran untuk bermain secara rally dan memaksa lawan melakukan kesilapan. Kali ini terus diasak di bagian badan oleh Zhu Ling. Pertukaran bulu tangkis yang pertama diminta oleh Zhu Ling. Terlalu ramai pemain China yang telah muncul juara bagi terbuka Malaysia ini. Terpuas hati sedikit Zhu Ling. Meiju tenang. Servis over. Dapat dirapas bola oleh Zhu Ling. Empat-empat. Dalam. Diduga keluar oleh Wang Meiju. Four. Dia boleh mengambil bulu tangkis itu, tetapi menjangka keluar, tapi dalam. 5-4. China di depan.
Kali ini sekali lagi. Penghayatannya tentang garisan belakang nampak sedikit terganggu. Dua kali berturut-turut dijangkanya keluar, tapi jatuh di dalam. Dari dua mata berturut-turut milik Juling, dari penghayatan yang kurang tepat oleh Yuju. Kali ini diserang terus. Tiga mata. Yang dipungut oleh Juling, dua dari garisan belakang dan satu lagi Asakan yang gagal dikembalikan oleh Miju. Satu smash yang kena jaring dan jatuh ke gelanggang lawan. Kuat. Karena itulah bulu tangkis membentuk jaring dan jatuh ke gelanggang lawan. Cantik. Asakan yang baik dilakukannya. Di sinilah dia melakukan asakan yang jauh sedikit dari jangkauan Julin yang gagal membalas dengan sempurna. Penting bagi Wong Min Chu fokus. Gagal. Sabisova. 8-6. Cantik. Gagal. Kiri dan kanan dihantar oleh Suling. Mungkin ketinggian adalah kelebihannya. Dia melangkah panjang, dihantar ke kiri pula dan gagal di situ Wong Wishu. Sembilan enam. Sayang tak lepas. Lagi drop shot. Six. Dalam usaha Meiju untuk bermain rally, tolakan ke belakangnya agak sedikit separuh gelanggang dan memudahkan drop shot dilakukan di sini. Sepuluh enam. Lagi cantik. Dia menggunakan senjata drop shot pula sekarang ini. Kalau dalam permainan sebelum ini saya melihat banyak jumping smash dilakukan di sini, tapi kali ini dia bermain secara drop shot. Dia antara pemain Cina yang dianggap agresif bagi wanitanya. Tidak seperti Li Lingwei atau Han Aiping. Begitu juga dengan Zhang Ning. Dia lebih mirip kepada corak pemain Zhen Zhifang. Diberi taklimat sementara itu Wong Tan Men dan juga Limau adalah merupakan jurulatih bagi Wong Wei Shu. Mengharapkan Wong Wei Shu dapat melakukan sesuatu untuk memintas setelah mengejar pemain Cina yang meninggalkannya lima mata di belakang. Wei Shu di peringkat awal berjaya mengimbangi corak permainan yang ditunjukkan oleh Julin. Tetapi setelah mendapat empat mata, kelihatan fokusnya agak hilang dan hantarannya tidak benar-benar ke baseline
memudahkan Zaldin untuk melakukan drop shot dari keadaan yang mungkin sedikit 11, hampir ke depan dengan baseline itu. 11-6, 5 mata di depan Zaldin. Ah, kali ini bagaimana dalam? Mungkin arahan yang diberikan oleh Limau lebih pantas kali ini. Menukar strategi. Terus dia melihat gelanggang di sebelah kanan yang kosong. Lagi yang sangat pantas dilakukan oleh Wong Minshu. 8-11. Ada pertukaran strategi untuk Wong Minshu sekarang. Zuli pula membalas. Satu step di depan Zuli untuk mematikan bola. Kerana Wong Mei Chu cuba bertahan pemain Riley. 12-8. Tak lepas. Meniti seketika bulu tangkis itu di garis putih jaring. Jatuh semula ke gelanggang Zuli. 9-12. Cantik di pendayanya Zuli, penonton gembira, saya rasa memberi keyakinan kepadanya. Masih dalam permainan. Dan lepas akhirnya Zuli. Wong Mei Chu menguasai gelanggang. Hantaran-hantaran Armstrongnya, Zuli yang hilang fokus. Pukulan jauh jatuh ke jaring. Bukan dekat garis putih, tetapi dekat dengan ruang kosong di bawah jaring. Bermakna dia gagal untuk kekal kepada kedudukan menguasai permainan. Wong Mei Chu, 11-12. Ah, kali ini awal lagi Wong Mei Chu memberikan bulu tangkis ke jaring. 13-11. Zuli menguasai gelanggang tapi gagal melepaskan bulu tangkis di situ. Walaupun dia mengarahkan Wong Mei Chu berkejaran kiri dan kanan. Di sini dia gagal untuk melepasi jaring. Memberikan mata ke-12 untuk Wong Mei Chu. Mei Chu mencipta sejarah
memenangi pingat emas Sukan C setelah 26 tahun kita ketiadaan pingat emas acara pesarang wanita. Membuka sejarah memasuki peringkat suku akhir terbuka Malaysia setelah 42 tahun sejak Roslin Singaang ke pelanan akhir. Dan kini dia berada di pelanan akhir. 13-13. Jatuh di atas garisan putih di belakang Shuling. Oh, Dato' Sri Rosmah Mansur, istri yang membawa timbalan Perdana Menteri yang memang meminati badminton malah bermain badminton juga berada di stadium. Service over 14-13. Lepas 15-13. Sayang sekali. Sulin mula tertekan. Ini bukan Wong Wei Chu yang ditemuinya di peringkat pusingan ketiga terbuka Korea, tapi Mechu yang berdepan dibelakangi oleh penyokong-penyokongnya yang begitu bersemangat kali ini. Keluar 16-13. 16-13. Rampas servis dan mendapat mata ke-15. Mata ke-14, maafkan saya. Saya katakan ke-15, ke-14, 14-16. Sekali keluar. Hasratnya sudah baik. Menghantar ke sisi di sebelah kanan Julin. Yang boleh bergerak ke kiri. Tapi sedikit keluar. Jadi dia tiga mata di belakang sekarang ini. Pemain Cina yang tinggi lampai. Disput sini. Sayang sekali anak didiknya Hafiz Hashim. Hanya berada di pusingan yang pertama sebelum tewas kepada Cheng Hong dalam rubber game. Wong Wei Chu tidak sama-sama masuk ke langgang. Semangat begitu tinggi untuk Wong Wei Chu. Game yang pertama. Sudah berlarutan hampir 20 minit. Drop shot lagi. Akhirnya terperangkap Wong Wei Chu di situ. Tidak banyak jumping smash, tetapi drop shotnya cukup berkesan. Rencung bola itu dilakukannya. 18-14.
pancung lagi. Sule berada 19, di kelasnya tersendiri. 14. Limau, Wong Tarmeng dan Limau curlatih kepada Wong Minchu. Belas 5 mata ketinggalan. Tempenji pakar bergu tetapi mengambil alih tempat Leong Bo sekarang. Keluar mata akhir untuk Shulin. 20, game point 14. Tolakan yang keluar dari Wong Miuju. Dan keluar di situ dari Shulin. Ayo boleh dikejar. Wong Miuju. Tan Sri Liasoma dan Dato' Sukia Belas Sembong. Tan Sri Liasoma Surajaya Sukan sekarang ini. Tapi dialah Presiden PM ketika kita menculang Piala Thomas 1992. Dato' Sukia Belas, Timbalan Ketua Pengarah Maju Sukan Negara. Keluar. Dan kemenangan game untuk pemain China Julin 21-15. Dalam perlawanan yang mengambil masa 22 minit. Bukan hanya terbuka Malaysia. 0-0 game kedua. Langkah mula yang nampaknya tidak begitu berkesan. Tetapi Wong Miuju sekarang ini berada di gelanggang di mana dia menang ketika berada di gelanggang itu sepanjang kejuaraan ini. Dapatkah tuah gelanggang memberi kelebihan kepadanya? Terus 2-0. Mata kedua. Wong Miuju ketinggalan. Keluar kali ini. 1-2. Service over. 1-2. Tak cantik dari Wong Miuju. Dua sama. 2-4. Dua-dua. Tak gagal kali ini. Memberikan mata ketiga. 3-2. Shulin. Tak lepas lagi dari Wong Miuju. 4-2. Gagal dia melepasi jaring walaupun agak mudah. Kali ini dalam. 3-4. 3-4. Dibiarkan saja oleh Shuling.
peluang lagi. Oh, jadi selamatkan akhirnya keluar. Oh, dalam keadaan yang boleh memiliki mata, Wong Wei Chu mensia-siakannya. Satu hantaran yang keluar kelanggang memberikan mata kelima kepada Zhu Lin. Patutnya dibiarkan tadi. Memberikan mata kepada Miuchu. 4-5. Lima sama. 5-4. Mengejar dari kedudukan 3-5. Dalam, luar. Service over. Sayang. 6-5. Jelas keluar. Smash. Kali pertama digunakan. Service over. Berhasil. 6-6. Oh, terlalu tinggi dan mudah untuk Zhu Lin. Service over. 7-6. Ini saudara Albert Ku dari unit sukan. Tujuh enam, Juli di depan. Dibiarkan oleh Meju, mengutip bulu tangkis di luar kelanggangnya untuk mata ketujuh. Akhirnya diserang. Service over. 8-7. Dapat dirampas bola oleh Zhu Lin. Di sinilah peluang untuknya mematikan langkah Wong Miuchu. Hanya satu mata memisahkan mereka. Dalam keadaan Wong Miuchu perlu menang kalau mau bermain rubber game. Oh, puas. Oh, masih dalam permainan. Ah. Miuchu dapat mata hendaknya. Rally yang panjang, akhirnya dia gagal melepasi jaring di situ. Tapi satu permainan yang cukup menarik antara kedua pemain. Miuchu menyelamatkan beberapa keadaan yang seperti hampir mati bulu tangkis itu. Tetapi akhirnya mati juga di gelanggangnya. 9-7. Terikat, kejar mengejar. Sepanjang game yang kedua ini, Miuchu mengekori. Sembilan tujuh. Dua mata di depan.
dalam kerangka Miucu di situ. Seharusnya dia tidak memberikan lebih dari tiga mata menjadi jurang pemisah antaranya dan Julin. Sekarang ini 10-7. Tun Dr. Siti Asmah Ahmad Ali, penasihat penaung Persatuan Badminton Malaysia, turut sama hadir. Selain dari Dato' Sri Rosma Mansur, isteri Timbalan Perdana Menteri, dan juga Tuh Puan Ling, isteri bekas Menteri Pengangkutan Tun Dr. Ling Leong Sik. Mati langkah di situ Wong Mishu. Biasa, tapi kedudukan tiga mata masih lagi kekal memisahkan antar mereka dalam game yang kedua. Pemain Cina ini Zulin di depan. Mendapat tips dari jurulatihnya. Mana Chong Wei? Mana Li Chong Wei? Yang patut juga memberi tip kepada Wong Mechu. Dengar-dengar cerita mereka ni pun ada. Seperti Peter Gade dan juga Camilla dan Lidan dan juga Zin Zipang. Boleh dapat Mechu wajahnya Razif, juru kamera saya. Bukan Mechu, Li Chong Wei. Okey, mereka masuk semula ke gelanggang. Pada kedudukan Juli di depan, 11-8. Keluar lagi. 5 sudah bangun dari kerusinya. Kita 5 meninggalkan kerusi tempat jurulatih. Keluar Wong Mechu. Mungkin dia mau berada di depan Wong Mechu kerana kedudukan kerusi jurulatih di belakang Wong Mechu. Oh, dia minta air rupanya. Jadi kedudukan sekarang ini 8-13-8, duduk semula Limau. 13-8. Keluar Wong Mechu. Perlu bertahan sekarang ini dan mencari mata. Dia membiarkan jurang mata semakin lebar. 6 mata. Dalam sistem baru ini sewajarnya hanya 3 mata yang boleh memisahkan supaya dapat mengejar dengan mudah. Tetapi bukan mustahil sebenarnya. Cantik lagi dari Zuling. Dalam keadaan Wong Mechu kehilangan temponya. Kita perhatikan half court dan mudah drop shot. Sudah 7 mata memisahkan. Cantik kali ini. Jadikan mata ini untuk mencari tapak kukuh, bergerak mencari mata. Walaupun 6 mata ketinggalan. 9-15. Wong Mechu.
Lagi sekali drop shot. Dalam. 10, 15. 10, 15. Dari drop shot dibalas dengan jaring. Dan jatuh di gelanggang atas garis putih. Tak lepas. 11-15. Inilah antara pemain-pemain wanita Cina setelah ketiadaan Zhang Neng dan juga Xin Jianfang. Mungkin wajah baru akan diperkenalkan Cina bagi acara badminton wanita Sukan Olimpik nanti. Kita harapkan Wong Mingxu juga akan berada di sana nanti. Biarkan saja dalam. Oh. Sayang sekali. Dijangkanya keluar 16, tapi dalam. 11. Dia boleh mengambil bulu tangkis itu. Perhatikan. Hanya perlu sedikit mendongak. Tetapi agak malang dia menjangkakan keluar. Ini dia hantaran ke baseline. Akhirnya cuba dibiarkan. Tapi jauh ke dalam. Kira-kira 5 cm atau 6 cm. Dr. Yun Kongtian. Chun Tan Fuk. Dikritik hebat oleh reaksi Maraiki. Semoga ianya menjadi pengajaran kepada Tampung Liwan Wah. Dan ini pula lah pemain-pemain dari projek 2006-2008 PM. Keluar. 17-11. 17-11. Empat mata lagi untuk Julin muncul juara. Wong Mingxu cuba untuk mengejarnya. Tak lepas. Masih ada kesempatan untuk Wong Mingxu. 12-17. Dalam. Service over. 18-12. Sekali lagi pemain Cina lebih dahulu untuk melakukan pertukaran variasi pukulan. Setelah melakukan hantaran-hantaran lob, dia lebih dulu untuk melakukan hantaran ke bawah. Keluar. 19-12. 19-12. Yuju tertekan sekarang. 7 mata di belakang. 2 mata untuk Julin memenangi perlawanan. Begitulah mata akhir untuk Julin. Match point 12. Apapun Yuju telah membuktikan dia berkemampuan untuk marah hingga ke perlawanan akhir. Permulaan yang cukup baik untuknya bagi tahun 2007 ini sempena dengan awal Muharram semalam. Begitulah berakhir pertarungan
yang akhirnya dimenangi oleh Julin dari China, menewaskan Wong Mingxu 21-15, 21-12.